menjadi dirjen PAS. Ya. Jadi kalau walaupun PAS itu tidak sangar apa, itu coba dengan sentuhan orang ibu, tetapi punya kemampuan menjadi yang baik. Ya. Kita harapkan banyak masalah. Sekarang kita sudah memperoleh tambahan pegawai, ya. Saya sudah memperoleh tambahan pegawai, ya. Ada 17.528, ya. Penjaga tahanan ada 14.000. Saya berharap ini juga menjadi energi baru buat kita. Dan kalau ini dikelola dengan baik, ya, persoalan-persoalan di lapas, ya, akan kita harapkan bisa berkurang dari segi pengamanan. Ini tentu kepercayaan kepada saya, sesuatu yang harus kami nanti bersama-sama untuk mengoptimalkan seluruh resources untuk mewujudkan visi-misi pemasyarakatan dan melanjutkan arahan Bapak Menteri Hukum dan HAM yang sudah sangat jelas. Contohnya misalnya untuk jajaran pemasyarakatan telah melakukan pembenahan untuk indikator kinerja utama. Nah, itulah langkah kami nanti yang akan kami wujudkan sampai dengan 2019 dan selanjutnya kita akan menyusun untuk 2020 sampai dengan 2024.